Bisa. Ini pemasangan GPS. GPS motor. Bisa dipasang untuk motor semua tipe. Kalau ini motornya motor Yamaha Gear. Ini relay. Relay buat mematikan motor jarak jauh. Nah, ini GPS-nya. GPS-nya ini membutuhkan listrik. Listriknya kita ambil yang soket. Yang soket ini tadi ya. Nah, yang aslinya di sini kita ambil. Ini untuk motor Yamaha Gear. Kita ambil. Kita ambil listriknya aja. Yang kabel warna merah. Ini listrik plus ya. Kok yang mainnya kita ngambil kabel warna hitam atau kabel body. Continue. Enggak pause. Enggak apa-apa yuk, direkam yuk. Ya. Ambil kabel warna merah. Paling jangan rata bro ini paling. Nah, aku sekarang bicara Chandra ini aku. Wih. Kau coba arah kan oleh di kacau nambah aku terus. Alak suwe suwe terus. Arah tak kok posisi aku tuh naskor nih yang. Oh dek. Tapi kacau sini 10 ribu nih wah. Orang, anu, tukun dek. Arah SMP sih. SMP sih. Ini bahaya lur. Ini ntar kalau udah kita buka ntar kalau udah selesai wajib kita solasi. Soalnya ini listrik aki yang selalu menyala ini. Walaupun kontak sudah dimatikan ini tetap menyala ini. Berwarna merah. Ini sama dengan kabel kontak. Kontak juga warna merah. Mir, Munir. Kabelnya sih ngelek yo. Untuk ini kurang api yo. Kurang apa? Kurang api. Aduh, mana hasilnya? Pemasangan. Ini yang pemasangan cas tadi ya. Casnya supaya menyala terus. Walaupun kontak sudah dimatikan. Chandra kok ngejak ngelawat kowe. Kapan? Saiki. Ngelawat nang grup anu tapi nang grup bandit. Amin HP. Lho ya gak boleh ta. Isu pada nasi yo. Ini kita bungkus pakai sementara pakai kondom dulu. Kita beli ya. Iya. Ini yang jalur warna kuning ke relay warna kuning, yang jalur hijau hijaunya relay ini untuk menyambungkan saklar on off. Ini biasanya dipakai di kabel standar samping. Kabel standar samping lah kan ini kan. Nah, kan ini pencetannya kan. Nah, ini
ini kabelnya kita putus. Ini untuk motor Yamaha Gear. Ini yang kabel jalur setengah samping ini kita putus satu. Terus kabelnya kita cabang, sambungan ke kabel relay yang warna hijau-hijau. Pasang di dia. Di anu angka betis ya? Kabel tis ya. Kabel tis dulu. Ini sudah jadi, ini sudah selesai. Nah, tapi ini kendalanya kalau di aplikasi on off-nya ini on terus. Ini on terus. Kalau ini mau akurat bisa off, berarti kabel oranye. Kabel yang warna oranye tadi itu diikutkan ke kabel kunci kontak. Nah, tapi ini tidak pakai on off-nya, tidak pakai keakuratan mesin. Kalau kabel warna oranye-nya kita sambung ke kontak, kabel kontak yang warna hitam, yang merah hitam. Yang merah hitam ini khususnya GPS tracker yang warna oranye. Kita lihat aplikasinya. Ini on. Ini jadi on. Nanti kalau kita matikan kontak ini jadi off. Wis coba dipateni teko aplikasi yo. Sepeda ini. Oh, yang lupa nomor password. Katakan motor masih menyala. Oh, mati TV ini. Coba di starter. Gak kena. Kontaknya si urip. Kita pencet tak rem, ambil tak pencet starter. Coba sakit di urip yuk. Otomatis menyala. On off ya? Apa jenis on off ya? Ini on ya? Ini yang hasilnya ngerubah kabel oranye. Nah, ini kontak kita pakai ini. Oh iya, off. Wis akurat ya? Akurat. Tadi wis. Tadi. Sama akhir 2023. Jalur cas, jalur charger, kasih stop kontak, kasih on off. Kita kasih on off biar akinya nggak tekor. Ini mati, ini menyala. Kontak chargernya bisa menyala. Terus kita pasang apa jenis toto ini? Kita pasang cover body. Kita pasang cover body depannya. Setelah itu selesai. Motornya sudah selesai. Telat ya? Iya. Motornya sudah bisa dipakai. Jana. Ini stop kontaknya, on off-nya. Sudah menyala. Oh, raketo teng. Di on off-nya. Oh ya, tetap menyala walaupun kontak dimatikan. Tetap menyala. Sekian, terima kasih.